Today is the day where the piece of hope for love unit for the couple Rizky Billar and Lesti Kejora burning with a million hopes. Hari ini adalah hari di mana serpihan dalam kepingan harapan cinta bersatu untuk pasangan Rizky Billar and Lesti Kejora membara sejuta asa. Kenapa tidak? Sepasang kekasih muda bombastis Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali menjatuhkan bom atom perasaan tepat di jantung hati para penggemar dimanapun berada. Tagar tolong jaga Lesti membahana di mana-mana. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Sabtu 26 Juni 2021 waktu setempat, sepasang kekasih muda Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali memberikan beberapa kejutan-kejutan perasaan bertegangan tinggi bagi para fans dan penggemarnya. Misteri-misteri seputar tanggal akad dan pernikahan selalu menjadi ketertarikan khusus untuk selalu berulang dalam pola pemberitaan di media sosial. Laksana digantung tanpa tali, para fans dan penggemar selalu dibuat deg-degan di setiap harinya. Dari update-update terbaru sang idola dunia Rizky Billar dan Lesti Kejora, memang hal tersebut telah menjadi kebutuhan dan konsumsi wajib bagi netizen untuk mengetahui kegiatan apapun yang dilakukan oleh sang idola di setiap harinya. Dalam pantauan di laman media sosial hari ini ada yang mengejutkan, sebuah tagar yang mulai mencuat di media sosial dengan tagar "Tolong jaga Lesti" sempat membuat macet jalur lalu lintas server di media sosial hari ini. Apa maksud dari tagar tersebut dan apa gerangan yang sedang terjadi? Inilah pembahasannya. Dalam informasi sebelumnya telah diinformasikan beberapa jadwal yang akan dilaksanakan oleh pasangan kekasih muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pernikahan mewah yang akan disiarkan secara live tersebut akan dilangsungkan pada 5 Agustus 2021 dengan prediksi kemewahan resepsi yang akan bisa menjadi tercatat dalam Museum Rekor Muri Nasional tentang hajatan termewah yang pernah ada. Semua berkat dukungan dari beberapa pihak yang sangat antusias dan menyukseskan hajatan super mega mewah Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sebagai tambahan informasi bahwasannya pada tanggal 28 Juni nanti akan diumumkan hari akad nikah yang akan dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2021 dan resepsi pernikahan pada 5 Agustus 2021. Beberapa serba-serbi pernikahan tak bosan-bosannya diberitakan akhir-akhir ini dan itu telah menyedot perhatian publik. Namun di siang ini tagar "Tolong jaga Lesti" cukup membuat heboh pemberitaan hari ini. Usut punya usut, tagar "Tolong jaga Lesti" tersebut ternyata digaungkan seiring komentar dari ayah Kejora yang berpesan kepada aktor Rizky Billar agar melanjutkan perjuangannya dalam menjaga Lesti Kejora. Hal tersebut dikarenakan dalam beberapa hari dekat ini, biduan dangdut berparas cantik itu akan sah dan resmi menjadi istri dari aktor asal Medan tersebut. Dengan demikian, Endang Mulyana atau sapaan akrab ayah Kejora tersebut memberikan pesan terakhir sebelum sang anak melepas masa lajangnya tersebut. Dengan statement syahdu dari Endang Mulyana, "Tolong jaga Lesti" tersebut membuat netizen di media sosial ikut baper dan akhirnya juga mencuatkan tagar "Tolong jaga Lesti" tersebut di media sosial. Beberapa dari netizen juga berpesan yang sama seperti ayah Kejora. Fans dan para penggemar sangat berharap banyak kepada Rizky Billar agar menjaga Lesti Kejora dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan laki-laki adalah imam dalam keluarga dan juga sebagai nahkoda dalam rumah tangga tersebut. Oleh karenanya, fans dan para penggemar juga berpesan sembari menitipkan Lesti Kejora kepada Rizky Billar. Beberapa pesohor lain yang juga menjadi kawan dan rekan dari artis Rizky Billar dan Lesti Kejora juga ikut berpesan kepada Rizky Billar seperti artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, pedangdut Fitri Karlina, artis Irfan Hakim, Indra Bekti,
Ruben Onsu, dan sederetan artis pesohor lainnya juga ikut memberikan pesan dan nasihat yang apik sebagai tanda pertemanan antara mereka. Hal tersebut juga tak luput dari pesan Abah Subki yang juga memberikan pesan agama kepada Rizky Bilar yang akan menjadi imam bagi Lesti Kejora tersebut. Beberapa pesan Abah Subki kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora adalah sebuah wejangan agama yang telah menjadi kewajiban bagi seorang alim ulama dalam membimbing umatnya ke jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan di beberapa waktu yang lalu juga, Abah Subki sampai memberikan beberapa buku-buku agama sebagai penuntun kepada pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga. Dan pesan-pesan itu menjadi sebuah pelajaran bagi pasangan muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dengan digaungkannya tagar tolong jaga Lesti tersebut membuktikan kecintaan semua orang kepada pasangan muda tersebut, dan itulah bentuk cinta sejati yang paling nyata yang pernah ada. Mudah-mudahan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan selalu diberi kesehatan dan keberkahan serta diberi kelancaran oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari berbahagia itu dilangsungkan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.